Halo guys, balik lagi ya di channel Irfan Gapi. Kali ini saya mau mencoba mencari ikan gapi liar atau ikan cere ya teman-teman. Nah, lokasinya ada di situ. Jadi lokasinya ada di situ ya teman-teman. Kita mau cari ikan gapi liar atau ikan cere. Nah, rencananya kita mau buat kasih makan ikan cana atau ikan gabus di rumah. Dan kita juga mau buat diternak di rumah, buat ikan pencilang dengan ikan gapi yang ada di rumah guys. Hati-hati guys, ada guguk. Takut guguk kameramen? Takut. Cari yang kelihatan aja ya. Di situ ada mana ya, banyak banget di situ guys, kecil. Ini coba lihat nih kameranya nih ya guys, saya pegang kamera, ikannya itu kecil-kecil tuh, ada di pinggir di situ guys, banyak banget tuh kecil-kecil. Kita seser ya, mudah-mudahan kena. Ini banyak banget nih, ada kumpulan di sini guys. Ini coba pegang kamera. Nah, ambilin. Tadi banyak kok, yang kena nggak banyak ya. Ada ikan sepatnya juga guys, nih kita dapat ikan sepat nih, kayak kita masukin aja lah ya. Nih ada ikan gapinya juga kecil-kecil. Ini target kita yang agak besar guys, tapi yang kecil aja lah nggak apa-apa ya. Nih, kita cari lagi. Masih ada banyak di situ. Jadi kan ini gerombol ya teman-teman, tapi gerombol gitu dan lincah. Coba kesana guys, cuaca kameranya.
kenal ini guys. Kita dapat 2 ekor. Nah ini ada yang cakep juga warnanya nih teman-teman nih, bisa di zoom. Zoom. Ya oke, di zoom nih, coba. Nih yang ini. Nih. Cantik, cantik. Loncat guys. Loncat. Malah nempel di sini nih. Ini guys. Nih. Tuh, kita dapat lumayan lah ya. Mungkin kita pindah lokasi ke sana guys, ke ujung sana. Oke. Manjat. Jadi ya. Di sini biasanya sarang burung hantu guys, di situ ya. Tapi karena udah di agak anu tanamannya dilupakan. Tanamannya ditebangin, jadi burung hantunya pada pindah guys. Nah, kita coba cari ikan guys. Banyak lemut. Hmm? Banyak lemut. Banyak lemut nih. Orang lu autan sih. Banyak lembut ya. Nyamuknya banyak banget guys. Nyamuk. Nyamuknya. Makanya pakai vape. Nyamuknya banyak banget guys. Oke, kayaknya udahlah ya. Kita tangkap segini aja guys. Nyamuknya banyak banget, kita kabur, banyak nyamuk. Jadi karena banyak banget nyamuknya guys, musim hujan sih ya, nyamuknya banyak banget, jadi kita nggak kelamaan nyarinya guys, takutnya nanti kita digigit nyamuk, nanti kena demam berdarah atau apa gitu ya. Jadi kita nggak terlalu nyari banyak-banyak, cukup segini aja guys. Nah kita dapat ikan sepat juga nih ya, satu sepat. Ini sepat Jawa ya, cakep nih matanya merah. Kita juga dapat beberapa ikan gapi liarnya guys. Nah untuk ikan gapi liar ini itu saudara, masih saudara sama ikan gapi hias yang ada di rumah kalian guys. Tapi kalau menurut saya ini Poecilia obscura ya, dari jenis Poecilia obscura, dan bisa dikawinsilangkan dengan ikan gapi Poecilia reticulata guys. Banyak banget kecil-kecil. Kalau di tempat kalian namanya itu ikan cere atau ikan apa gitu ya.
tapi dia nama kerennya Poecilia obscura, dan dia termasuk kapiliar, guys. Oke.